500 paket roti hangat kembali Indonesia kirimkan untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Penyaluran kali ini istimewa karena disalurkan terpusat di masjid kita, Masjid Istiqlal Indonesia. Roti yang dibagikan diproduksi di pabrik khusus yang besar. Dibantu dengan teknologi, roti yang dimasak menjadi lebih higienis dan nikmat untuk jadi cadangan makanan masyarakat Gaza di bulan Ramadan. Seperti misinya, sebagai masjid sekaligus pusat bantuan sosial dari Indonesia untuk Palestina, penyaluran roti ini jadi salah satu langkah nyata pertama mewujudkannya. Terus dukung Masjid Istiqlal Indonesia ya, sahabat. Semoga akan ada lebih banyak lagi langkah kebaikan yang bisa kita wujudkan bersama-sama di sana. Terima kasih. Goodbye.